di KPKT ini. Yang kedua, saya bagi pihak Jabatan Kerajaan Tempatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Institut Latihan KPKT kerana menganjurkan kursus secara online ini khas ditujukan kepada sahabat-sahabat kita di PBT. Yang ketiga, terima kasih juga kepada rakan-rakan frontliner kita. Pagi ini yang saya tengok ramai daripada PBT, daripada Sarawak, daripada Semenanjung yang dapat melapangkan masa untuk kita sama-sama menambah ilmu pengetahuan kita masing-masing dalam kita melaksanakan tugasan kita memerangi pandemik COVID-19. Tetapi pada masa yang sama, kita juga berusaha untuk meningkatkan ilmu kita bagi kita memerangi musuh lama kita yang masih ada pada hari ini, iaitu demam denggi. Jadi saya kenalkan diri saya dahulu sebelum kita mulakan. Saya Muhammad Rizwan bin Muhammad Saleh, merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan, iaitu merangkap Ketua Unit bagi kawalan penyakit vektor dan perosak di Jabatan Kerajaan Tempatan. Saya telah lebih daripada 6 tahun berkhidmat di KPKT ini dan merupakan jawatan hakiki saya adalah Pegawai Kesihatan Persekitaran yang dikaderkan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, jadi secara roughly kursus kita pada hari ini yang telah dianjurkan oleh IKPKT adalah merangkumi beberapa bahagian. Ada tiga. Hari ini, pertama saya akan mulakan dulu. Dan dalam kandungan kursus saya, talimat saya pada pagi ini, saya panggil kita berkongsi ilmu yang ada, pengalaman sebesar sedikit yang ada untuk kawan-kawan kita di PBT. Yang kedua, saya akan bagi sedikit pengenalan berkaitan fungsi unit kawalan vektor di JKT ini. Dan yang utama sekali yang telah diminta saya kongsikan oleh pihak IKPKT, iaitu berkaitan dengan situasi demam denggi pada tahun 2020 dan apa cabaran kita semasa pandemik ini. Okay, itu dia punya kandungan. Okey, ini sebersikit tentang ceramah hari ini. Saya ulang, mungkin Urus Tia dah sebut tadi dan saya ulang apa lagi sekali untuk kita faham perjalanan kita, kursus kita pada hari ini. Objektif utama, dua objektif utama, iaitu pertama kita nak memberi pendahan kepada pegawai teknikal berkaitan dengan pencegahan dan kawalan denggi secara norma baharu. Sebagaimana kita sedia maklum, sekarang ini kita masih lagi dalam situasi pandemik COVID-19. Yang kedua, kita ambil peluang ini untuk menerang dengan lebih lanjut berkaitan dengan SOP dan juga yang terkandung dalam garis panduan kawalan nyamuk yang telah diluluskan oleh pihak MNKT. Jadi MNKT, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, telah meluluskan satu garis panduan yang berkaitan dengan kawalan nyamuk di pihak berkuasa tempatan. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, ada tiga penceramah. Saya akan mulakan pagi ini insyaAllah sampai pukul 11. Dan selepas itu akan disambung oleh Tuan Haji Cik Saifuliza, merupakan penolong pengarah kanan dengan tajuknya Amalan Norma Baharu dalam Pencegahan dan Kawalan Denggi. Yang ini Tuan Haji akan fokuskan apakah kita punya cabaran dan macam mana kaedah-kaedah, strategi-strategi kita untuk come out dengan cabaran-cabaran yang kita ada. Dan sebelah petang nanti Cik Helmi, penolong pengarah di unit kawalan vektor juga akan membincangkan lebih lanjut berkaitan strategi baru dan juga
ia merujuk kepada garis panduan kawalan tinggi di pihak borang setempatan. Okay, ini dia sebelum sikit carta-carta organisasi kami di sini, iaitu diketuai oleh pengarah Cik Oi, Poh Kiong, merupakan pengarah bahagian, dan saya yang apa Tuan Haji Saiful, Cik Helmi dan juga Yang Mulia Tengku Tuan Naha dan apa Cik Zul, dibantu oleh Cik Faris dan Puan Farah. Jadi ini tim kita di sini. Kalau tuan-tuan ada pernah dihubungi oleh kita punya apa anggota kita, Cik Zul, Cik Faris dan Puan Farah, dan juga apa nama, untuk mendapatkan laporan-laporan bulanan ataupun bagi kuasa-kuasa yang ada hotspot, kita memerlukan laporan dan tindakan-tindakan. Jadi inilah tim kita yang berkaitan dengan kawalan vektor, tikus dan juga apa nama perasat di apa nama KPKT. Okey, yang sedikit tentang fungsi sebelum kita pergi kepada tajuk utama. Yang fungsi kami di sini adalah pertama, merancang, mengurus dan menilai yang berkaitan dengan aktiviti kawalan penyakit vektor dan perosak. Perosak ini adalah termasuk kita kelaskan dalam kawalan tikus. Sebagaimana yang kita telah maklum, kita pun telah keluarkan satu garis panduan untuk kawalan tikus. Jadi untuk mencapai objektif fungsi nombor satu ni, kita pelbagai perkara telah dilakukan. Contoh, kita dapatkan laporan mingguan dan juga kita buat analisa. Dan untuk maklumat semua, kita di KPKT ini kita ada satu bilik Dengue Fever Information Center, DFIC, yang ni kita operate secara mingguan dan telah bermula sejak tahun 2014 lagi. Yang ni kita nak mengumpul data-data, menganalisa dan memaklumkan pada pihak pengurusan tertinggi kita di sini dan mencadangkan beberapa perkara yang rasa perlu tindakan segera. Bilik ini juga merupakan antara center kita communicate dengan pihak KKM, CPRC yang kawalan denggi di KKM, untuk kita berhubung dan bekerjasama dalam mencapai objektif kita. Antara return-return yang kita kumpulkan dan juga kita analisa, selain daripada berkaitan dengan denggi, kita juga ada berkaitan dengan kes cikungunya, tikus dan berkaitan dengan kes leptospirosis daripada kawasan PBT. Sebagaimana yang kita sedia maklum, leptospirosis ini boleh berpunca daripada apabila tikus berada yang boleh menyebabkan kejadian penyakit ini. Kemudian kita juga mengeluarkan satu dengue alert yang tuan-tuan bagi kepada kita maklumat, kita analisa dan kita jadikan dalam bentuk dengue alert dan kita muat naik ke portal JKT. Jadi tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, setiap 2 minggu sekali kita highlightkan apa yang situasi dengue di kawasan PBT yang ada peningkatan dan juga kes-kes yang naik secara mendadak. Okay, yang pertama, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua berkaitan dengan kita menggubal, mengkaji dan garis panduan teknikal. Maknanya kita sekarang ni, sebagaimana kita sudah sediakan sebelum ni, kita dah buat 3 yang utama, iaitu kawalan nyamuk, tikus dan juga berkaitan dengan pengurusan bahan kimia. Sebagaimana sebab kita sedia maklum, bahan unit vektor ini berkait rapat dengan pengurusan bahan kimia. Jadi hasil kita buat audit teknikal di lapangan sejak beberapa tahun, kita nampak ada kelompangan dalam kita menguruskan bahan-bahan perkimia di lokasi masing-masing. Jadi kita di KPKT mengambil tanggungjawab untuk menyediakan garis panduan supaya menyelaraskan tindakan-tindakan yang boleh diambil dan untuk penambahbaikan penyampaian di lapangan. Yang ketiga, ini kita berkaitan dengan undang kecil yang berkaitan dengan kawalan perosak. Jadi yang ni sekarang ni kita belum ada. Kalau peringkat yang umumnya belum ada, mungkin di PBT dah ada wujudkan, mungkin UUK untuk kawalan denggi ataupun kawalan tikus. Jadi yang ni kita antara fungsi kita kena meneliti. Sekiranya ada keperluan, kita boleh wujudkan. Okey, yang keempat adalah menjalankan program latihan. Yang ni yang kita selalu buat tiap-tiap tahun. Cuma tahun 2020 kita
terpaksa akan tangguhkan satu oleh kerana pandemik. Kita dah buat tiga tahun lepas dan tahun-tahun sebelum ni banyak kursus yang kita buat. Dan salah satunya lah kita juga bekerjasama dengan IIKPKT untuk menganjurkan kursus-kursus. Mungkin tahun ini insyaAllah kalau pandemik ini reda, kita dah rancangkan akan buat kursus bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di PBT. Dan kita harap kita bolehlah menjalankan kursus. Sebab ada setengah kursus kita tak boleh bagi secara online macam ni. Kita perlu berada di lapangan. Kita perlu ada hand-on. Sebab ia memerlukan apa dia punya kemahiran teknikal. Yang ni yang kekangan kita sekarang ni. Yang online kita boleh bagi pasal pengenalan, pasal update knowledge. Tapi sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, tuan-tuan merupakan pegawai teknikal. Pegawai teknikal dia perlu ada dia punya peralatan, ada dia punya kemahiran dan perlu hand-on di lapangan. Jadi kita berdoa semoga tahun ini kita boleh adakan kursus secara orang kata face to face supaya kemahiran tuan-tuan, kemahiran anggota tuan-tuan tidak tidak terhakislah dengan apa lamanya kita tidak ada kursus secara hand on di lapangan. Yang kelima, kita menyelaraskan aktiviti promosi. Yang ini yang kita selalu promote lah, kita buat bulletin dan kita akan buat video. Jadi kejap lagi saya rasa sesi kedua Tuan Haji Saiful akan share dengan apa yang kita dah buat antara-antara bentuk-bentuk promosi yang rasa kita boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan di lapangan. Yang keenam ini kita adalah memberi khidmat nasihat teknikal dan perundingan. Yang ini banyak kita buat apa nama perundingan atau nasihat kepada tuan-tuan yang ada call direct kepada kita berkaitan dengan isu-isu kawalan denggi, vektor dan tikus. Ada yang kita buat secara mesyuarat. Ada yang kita buat secara bengkel sebelum ni lah, sebelum COVID kan. Ada yang kita deal dengan agensi-agensi kerajaan. Contohnya pihak Kementerian Kesihatan, kita hadir dalam mesyuarat teknikal petugas denggi untuk memaklumkan atau membincangkan apakah tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan oleh pihak kita bersama dengan pihak agensi pusat, termasuk dengan pejabat setiausaha kerajaan negeri yang bekerja rapat dengan kita semua. Kemudian yang nombor 6 tu, untuk tahun ini kita akan buat satu program khas kita panggil pemantauan dan mitigasi. Mitigasi bagi lokaliti hotspot. Yang ini kita bermula awal Januari, kita buat satu program khas bagi PBT yang ada hotspot, pihak kita akan hubungi dan kita akan membuat pemantauan dan mitigasi. Maknanya kita akan berbincang dengan PBT apakah bantuan yang kita boleh sharekan dengan tuan-tuan bagi menangani hotspot yang di kawasan masing-masing. Okay, bagi nombor 7 ini kita juga menjalankan kajian. Nah, ini yang kita buat. Kita akan buat perkajian yang boleh kita kaji berkaitan dengan penyampaian kita macam mana. Macam mana kita nak improve. Kenapa kita perlukan ini? Kenapa kita, apa kekurangan kita? Dan kita mencadangkanlah pada pihak pengurusan kita. Okey, boleh dengar semua tu? Dengar. Sebab saya tak nampak dia punya tu. Okey, jadi yang nombor 8 tu kita, yang nombor 8 tu, yang ini yang banyak PBT sukalah kan. Fungsi nombor 8 tu kita menyelaraskan agi peruntukan bagi program-program yang B43 kepada PBT. Yang ini semua tunggu-tunggu kan. Tapi tahun ni mungkin ada sedikit kelainan sedikit. Kita akan maklumkan setelah mendapat kelulusan daripada pihak pengurusan tertinggi. Jadi inilah antara yang sedikit peruntukan yang kita boleh bantu sahabat-sahabat kita di BBT untuk melaksanakan program. Yang ke-9, ini yang kita juga buat tahun lepas dan tahun ini kita akan buat, iaitu kita akan buat pemantauan audit teknikal. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pemantauan ni kita datang ke lapangan bukan kita untuk cari kesalahan tuan-tuan dan puan-puan. Kita datang untuk melihat dan berbincang, mencadangkan penambahbaikan. Ada setengah PBT yang perkhidmatannya bagus. Kita datang untuk belajar dan untuk share dengan PBT lain. Jadi itu kita punya matlamat untuk berkongsi dengan tuan-tuan, berbincang dan juga
untuk mendapatkan penyelesaian kepada isu-isu setempat kita. Yang akhir sekali, fungsi unit ini adalah kaitan dengan latihan CG asas pembantu kesihatan awam. Ini bagi mana-mana PBT yang masih terdapat PKA yang belum ada kerusi asas, CJ lah, kita akan berhubung dengan pihak KKM untuk menyelaras. Tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, buat masa sekarang KKM masih belum menjalankan tahun ni oleh kerana apa nama COVID pandemik lah. Jadi untuk tahun-tahun akan datang, mungkin kalau lepas COVID ni dia akan buka, kita akan bantulah pihak pihak PBT untuk menyelaraskan. Cuma suka saya ingatkan, pihak KKM telah mengingatkan kepada kita, kuota bagi kita adalah terhad. Kuota bagi kita terhad kerana mereka mempunyai kekangan dari segi jumlah pensyarah dan juga logistik dia lah di kolej masing-masing. Oleh sebagaimana kita sedia maklum, pihak KKM telah menutup kolej, menyelaraskan, menyusun semula kolej di Batu Rakit ke tempat-tempat lain dan kekurangan tempat lah. Jadi walaupun kita sedaya upaya membantu sahabat-sahabat kita di BT, dan untuk makluman semua, sehingga kini terdapat 90 orang lebih yang kita telah terima daripada PBT untuk membantu menyelaras menempatkan calon-calon untuk menjalani latihan pembantu kesihatan awam ini. Okey, itu pengenalan kepada kursus dan juga ceramah kita pada unit AKSB pada pagi ini. Okey, kita pergi kepada segmen yang ketiga. Yang ini yang mungkin tuan-tuan rasa update apakah situasi yang terkini berkaitan dengan situasi denggi hingga minggu epik ke-53 tahun 2020, sehingga 3 Disember. Okey, yang slide ini saya maklumkan telah disediakan oleh sektor kawalan penyakit, vektor KKM. Yang ini dia bentangkan dalam mesyuarat petugas denggi, jadi saya sharekan dengan tuan-tuan. Ambil yang rasa yang penting sebab dia slide dia banyak. Slide dia banyak dan panjang. Jadi kalau kita nak bentangkan mungkin masa yang lama, saya dah ambil yang betul-betul rasa kita perlu tengok dan perlu teliti. Okey, bagi kita tengok pada slide kita keseluruhannya, ni dia dibandingkan kes demam denggi tahun 2019 dan 2020 dibandingkan di negara-negara ASEAN, Jadi urat keseluruhan lah, boleh kata keseluruhan kecuali Singapura saja. Bagi tahun 2020, keseluruhan negara ASEAN adalah kes denggi telah menurun. Dan negara kita telah turun selanyak 30.6. Ada negara yang turun dengan banyak. Contoh kita tengok Kambodia. Kambodia dia turun dengan banyak sebanyak 83.4%. Itu keseluruhan. Okey, ini dia carta by negara lah. Yang kita tengok ni Kambodia. Sebagaimana kita tengok tadi, dia punya figure dalam bentuk graf juga memang menurunkan penurunan dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun lepasnya. Okey, ini negara Filipina, dia punya curve dia pun menurun, start pada bermula COVID dan juga naik sedikit kemudian turun balik pada hujung-hujung tahun. Ini Vietnam. Sama, dia punya graf juga kurang turun, naik sekejap dan dia akan turun pada penghujung tahun. Okey, ini Laos. Tuan-tuan boleh tengok Laos dia bagi sampai 2013. Ya, mungkin tuan-tuan tak nampak dia punya garis, mungkin terlampau kecil, tapi dia punya kesimpulannya kata semua negara menurunlah jika dibandingkan dengan tahun-tahun lepas. Okey, Singapura dia dapat dia punya ni, dia menaik jika banding dengan tahun lepas. Singapura ini dia berbeza sikit, mungkin dia punya situasi dia, keadaan dia dengan dia menyebabkan kes denggi dia tidak turun. Okey, kita fokus pada Malaysia. Jadi negara-negara, yang warna biru itu adalah median. Kita KKM buat median untuk 2015 hingga 2019, yang biru.
Yang tahun 2019 yang hijau itu adalah 2019. 2019 dan tahun merah adalah 2020. Jadi kita boleh tengok dia punya ketara perbezaan dia tu, apa nama penurunan dia jika dibandingkan dengan median dan juga dengan tahun 2019. Okey, itu dia punya graf lah yang suggest kita untuk ambil maklum bahawasanya memang ada penurunan dan dalam keadaan pandemik ini apa yang baik tentang apa ni denggi dia boleh menurunkan. Nanti kita akan kupas faktor-faktor dia boleh menurun tadi. Okey, ini dalam bentuk figure. Kalau tengok kes kumulatif denggi tahun 2020 dan bandingkan dengan 2019. 2019 kita ada 130,000 dan 101 kes. Kalau bandingkan dengan 2020. Dan kes kematian juga menurun. Kalau kita tengok tahun lepas, kes kematian adalah 145 jika dibandingkan dengan pada tahun 2019. Okey, nah ini untuk negeri. Mungkin tuan-tuan boleh tengoklah negeri masing-masing bagi peserta-peserta daripada PBT dan negeri. Kita tak ada ikut PBT, kita ada ikut negeri. Jadi tuan-tuan boleh tengok bagi negeri-negeri yang apa nama bilangan dan bagi yang apa turun, bagi yang naik semua adalah dia punya yang naik pada. Kita tengok untuk negeri apa nama Johor yang negatif tu, yang negatif tu turun, yang merah tu naik. Jadi kalau tengok negeri Johor, negeri Pahang, negeri Sembilan, negeri Melaka. Jadi saya tahulah peserta ni daripada zon mana ke campur semua urus dia. Tak ada urus dia, tak apa. Campur semua. Campur semua. Satu okay. Malaysia. Oh, satu Malaysia. Jadi okay, kita tak boleh fokus dalam negeri mana-mana. Just maklumlah ada dia punya perbezaan tu. Okey, ini perbandingan jumlah kes denggi mengikut negeri. Kita tengok negeri-negeri yang tanda merah itu adalah berlaku peningkatan. Ini dalam dia bentuk dalam bentuk bar lah kan. Tadi dalam bentuk figure kan. Jadi senang nampak. Kita tengok Selangor kalau banding warna biru tua tu 2020. Warna hijau tu 2019. Jadi kita boleh tengok kebanyakan ada penurunan kecuali empat negeri lah. Empat negeri yang saya sebut tadi, Johor, Pahang, Negeri Sembilan dan Melaka. Okey, kematian kita boleh tengok juga pelakuan meningkat di negeri Johor dan juga di negeri Melaka. Ini kematian denggi lah kan. Okey, ini kita tengok sedikit lah. Ini teknikal sedikit, dia kita tengok kadar insiden. Kadar insiden ni dia ikut apa nama penduduk lah kan dengan kematian. Dengan kadar kematian denggi. Dia kira kan, jadi kita tengok macam mana kadar insiden dia, kita tengok warna biru tu dan kadar kematian dia adalah warna apa nama merah. Jadi kita boleh bezalah dia punya bentuk dia tu dan ikut tahun lah. 2022, tahun 2000 kadar insiden adalah apa nama sekian. Tapi kadar kematian tinggi. Jadi kita boleh bezakan sampai tahun 2020 tu kadar kematian dah rendah. Maknanya kita dah dapat selamatkan lah dia punya pesakit yang terkena denggi tadi. Okey, ini kadar insiden dengan kadar kematian mengikut tahun 2020 dan juga mengikut negeri. Kita tengoklah, dia beza kan, tuan-tuan boleh tengok sendiri mungkin negeri masing-masing. Bagi Selangor kalau banding dengan Sydney, kematian menurun. Johor tengok keadaan ni kadian kematian tinggi. Jadi itu dia punya pattern dia lah, macam mana kita boleh tengok dia punya bandingkan. Ini dia buat dalam bentuk peta kadar kematian kes. Kalau yang warna hitam tu lebihlah, sebab kita ada hitam, kita ada warna hijau ya, 0.2 hingga 0.5. Jadi negeri-negeri yang menunjukkan kadar siapa CFR kes kematian kes denggi yang seperti yang kita maklum dia lah, Pahang, Negeri Sembilan, Johor dan Sabah. Negeri-negeri lain tu dalam range kurang 0.2. Okey. Kita pergi kepada ini dia punya pembahagian. Kalau kita tengok dia punya pattern pattern mengikut umur dan dia tanda, pihak KKM tanda mengikut event kita panggil kan. Kita bermula PKP pada minggu April ke 12 dah lebih tu.
dia start mula PKP situ pada bulan apa nama epic tu, kemudian berlaku penurunan, berlaku penurunan yang mendadak kan. Apabila kita buat PKP pertama ni, PKP pertama pada tahun lepas, kita lockdown, ini memang lockdown, memang apa, bila apa nama, tiada pergerakan, semua orang berada di rumah dan tiada pergerakan, jadi apa dia punya jangkitan tadi memang apa menurun. Jadi ada cadangan daripada apa agensi-agensi semasa mensorak petugas denggi, dia kata kalau PKP ni berjaya, baik kita buat PKP kan. Tapi pihak apa kementerian KPK kata tak boleh kita guna strategi tu untuk apa penyakit denggi kan, sebab dia punya implikasinya besar kepada negara kita kan, ekonomi kita. Okay, jadi kalau tengok PKPB tu, dia dah mula longgar balik, orang dah bergerak, pergerakan ada dan juga kes mula meningkat balik. And then apabila kita dah buat apa nama, mungkin tuan-tuan juga telah dapat apa buat amalan norma baru. Tuan-tuan di pihak apa PBT mula-mula apa kita lockdown tu okeylah, bila ada PKPB tu orang dah berjalan, kita pun dah ada syarat macam-macam, SOP macam-macam. Kita di PBT ni memang rasa apa nama terkongkong dan juga tidak boleh menyesuaikan dalam keadaan kita pandemik ini. Jadi kes menaik, dan apabila kita dah dapat apa nama dia punya rentak dan kita tahu macam mana kita nak adaptasi, macam mana kita nak guna sumber-sumber yang dalam keadaan limitasi, jadi kita dapat turun kembali sampai ke minggu kedua, kita nampak dia trend dia menurun sehingga pada awal tahun 2021 trend kita apa masih dalam keadaan menurun. Jadi dia punya perkara faktor yang menyebabkan penurunan tadi mungkin disebabkan apa dan faktor-faktor pergerakan. Itu sure pergerakan dah terhad, dan faktor-faktor tuan-tuan dan puan-puan yang di PBT juga apa menyumbang kepada penurunan kes ini. Jadi apa nama usaha tuan-tuan juga boleh menyumbang dalam keadaan apa nama kita dalam keadaan dan suasana yang sesuai, dan kita tambah dengan usaha kita juga menghasilkan usaha ini. Dan dalam mesyuarat petugas denggi apa kemasaan pun apa yang yang berusaha, Tan Sri KPK dia mengucapkan terima kasih pada semua agensi termasuk PBT yang apa telah menyumbang kepada kita punya kejayaan penurunan kes denggi ini. Okey, ini kita tengok mengikut daerah. Yang ini dia fokus pada Selangor lah. Sebab sebagaimana kita sedia maklum, Selangor menyumbang dan juga ada Johor tadi kita tengok, dia menyumbangkan banyak. Banyak kes, walaupun dia kes dia menurun tapi dia still banyak. Sebab Selangor ni mempunyai penduduk yang padat. Dan ada beberapa daerah yang kita pilih menunjukkan contoh Petaling, Hulu Langat, JB, Kelang, ada lemah pantai di KL, Kota Baru dan Seremban. Yang ni kita tengok dia punya jumlah apa nama kes, tapi kalau bandingkan 2019 dia memang apa nama menurun lah. Contoh Petaling kan, kalau bandingkan tahun 2019 dia turun, Hulu Langat turun, kebanyakan turun, cuma Johor Bahru. Johor Bahru tu dia apa nama tahun 2020 dia apa nama ada dia sama dengan lebih kurang sama dengan 2019. Jadi ini taburan-taburan kita kena pasti mengikut daerah. Ini dia tandalah yang menurun, dia beritahu yang Kota Baru pun turun. Okey. Ini sedikit saya share kan, yang pihak KKM share dengan masa mesyuarat. Dia share berkaitan dengan apa dia punya serotype yang kita sedia maklum denggi ada 4 serotype yang kita yang dia paparkan ikut negeri kalau setengah dia kata Perlis contohnya den 3 yang apa den 2 yang majoriti kan, ada sikit den 4. Jadi Kedah kita tengok macam negeri-negeri tu dia berbeza kan, berbeza dia den, tapi yang paling sikit tu den 4 lah kan. Den 4 kita tengok berapa persen sikit, kecuali di Pulau Pinang tu banyak dia punya dia punya stereotype dan 4 tadi. Jadi ini taburan yang kita ambil maklum untuk apa nama kita punya pengetahuan kita lah. Okey, bagi tahun 2020. Yang ni kita tengok dari segi portion dia, pecahan dia lokaliti wabak, lokaliti wabak tahun 2020 sebanyak 212.
212 dengan 85% wabak terkawal. Ha, maknanya ini kita dapat mengawal lah dengan pihak apa PBT, dengan pihak agensi KKM, wabak tersebut dapat dikawal sebanyak 85%. Ha? Tetapi masih ada lagi 8% yang merah tadi. Ha, yang kita rasa yang kita kena tumpukan kawasan-kawasan hotspot. Ha? Mana yang dah wabak tak terkawal. Wabak dah lebih daripada ni yang kita apa nama perlu apa atur strategi kita nak buat macam mana kita nak kurangkan kawasan-kawasan hotspot nanti apa nama di kawasan masing-masing. Jadi nanti dia akan dibincangkan secara detail nanti oleh Tuan Haji Saiful masa dalam slot kita yang kedua nanti. Okey. Kita pergi kepada trend demand tinggi mingguan mengikut negeri. Okey, yang ini kita tengok apa minggu epid dan kita tengok yang graf tadilah yang mula, cuma yang ini dia ikut apa nama jumlah kes dan juga minggu epid. Kita tengok median sama juga, dia ukur dengan median. Yang warna hijau tu median, warna biru tu 2019 dan yang merah tu 2020. Jadi memang tahun 2020 ni kita berbeza langsung dengan median 5 tahun dan juga 2019. Kita graf kita telah apa nama pada awal tahun mungkin bukan sama kan. Ha, bila tapi dah sampai ke ni kita dah apa menurun dia punya trend dia tu. Dan dapat ditunjukkan dalam bentuk graf macam ni lah. Okey, kita pergi ikut negeri. Oleh kerana Orustia kata semua negeri ada tadi. Jadi saya tak tahu negeri mana yang ada, negeri mana yang tak ada. Tapi kita pergi roughly lah sekali imbas untuk pattern ikut negeri-negeri. Okey, negeri yang pertama Selangor lah. Selangor pun dia sama juga sebab biasanya dia punya graf kebangsaan ni, graf Malaysia ni biasa dikawal oleh Selangor. Selangor yang menyumbang kepada pattern dia. Pattern graf penyakit denggi lah. Kalau dia Selangor macam ni, biasa kebangsaan pun macam tu. Jadi Selangor dia sama macam dengan yang kebangsaan tapi dia ada penurunan. Tahniah pada sahabat-sahabat kita di negeri Selangor dalam keadaan COVID yang apa nama tinggi tapi masih kita boleh kekalkan dengan prestasi menurun dalam kawalan denggi ini. Okey, Putrajaya pun sama, kita tengok pattern dia tapi yang apa 2019 tu dia memang dah apa turun pada ujung sama dengan 2020 tapi dia punya median tu apa 2020 ni di bawah median. Di bawah median kalau bandingkan dia merendah lagi di bawah median 5 tahun. Perlis, saya rasa Perlis mungkin ada tak ada satu PBT saja Kangar kan. Tapi Perlis biasalah kan, negeri kecil, dia punya pun masalah pun tak banyak, sama juga macam COVID. Jadi dia adalah 1-2 kes tak sampai 5 kan. Pattern dia tidak mempengaruhi yang kebangsaannya lah. Kedah. Kedah kita perhatikan dia punya awal tahun tu dia memang sama. Dia ada tapi dia masih apa turun, tapi bila akhir tu dia memang di bawah median. Dia hanya pada minggu 33 je dia mencapai median, tapi yang lainnya semua 33 dengan 41. Yang lain semua dia telah turun pada di bawah median, di bawah tahun 2019. Pulau Pinang. Pulau Pinang dia punya graf memang apa nama case memang jauh beza dengan median, kita bandingkan median dan juga di bawah daripada kes tahun 2019. Daripada awal tahun sampailah ke akhir tahun tapi ada peningkatan apa ada persamaan daripada minggu 27. Okey, Perak, kita sahabat-sahabat kita di Perak, yuk kita ada kita tengok graf dia. Kalau bandingkan dengan median dia tinggi kan, median tinggi tapi pada 2020 alhamdulillah kita apa menurun dan dia punya graf adalah semua di bawah median. Negeri Sembilan, tadi kita tengok ada Negeri Sembilan kan, berbanding dengan negeri-negeri lain dia ada sedikit. Negeri Sembilan walaupun dia ada peningkatan tapi kalau apa nama kalau tengok 2020 tu dia di atas pada median. Daripada minggu epic ke 11 tadi, Negeri Sembilan ni dah dia punya trend dia berbeza dengan negeri lain. Jadi dia atas median dan atas pada 2019. Jadi ini pada sampai minggu epic ke 37.
Nah, tapi dia akan menurun dan mula trend menurun sampai minggu epic ke 53. Melaka. Ha, Melaka pun tadi kita tengok, yang merah tu di atas pada media, di atas pada 2019. Ha, jadi kita sahabat-sahabat kita di Melaka sekiranya ada, kita tengok dia punya trend ini dan kita usahalah, pelbagai usaha nanti yang kita akan discusskan pada sesi kedua nanti, macam mana usaha-usaha yang kita boleh laksanakan. Johor. Ha, Johor pun kita tengok kalau banding dengan 2019, dia kadang dia bawah daripada 19, kadang dia atas. Kalau median, memang dia atas median. Maksudnya dia kes tinggi. Atas median 2015 dengan 2019 tu, kita bandingkan, tapi ujung-ujung tu dia ada penurunan. Okay, Pahang. Salah satu negeri yang ada peningkatan tadi, memang betul. Kalau kita tengok dalam graf pun, Pahang menunjukkan dia punya graf pada awal tahun dia apa, naik dan turun sedikit dan naik balik, dan ujung tahun dia turun. Tapi kesimpulan dia apa nama, masih di bawah 2019, ada keadaan bawah, ada tinggi. Awal tahun dia tinggi dan dia akhir tu dia turun. Bagaimanapun dia masih di atas median pada pertengahan tu. Terengganu. Terengganu, dia pattern dia kalau ikut 2019 ni dia memang apa, naik dan turun sedikit, naik balik dan keadaan yang kata apa nama, sedikitlah turun dan naik, dia konsisten. Cuma dia berada di apa, bawah median dan ada pada ketika di bawah pada tahun 2019. Okey, Kelantan. Kelantan, kita tengok di tadi dia memang tak ada, cuma ada Kota Baru saya rasa yang menyumbang banyak kes. Yang daerah-daerah lain dia kurang, tapi dia punya curve dia 2019 adalah di bawah 2020, di bawah 2019 dan juga di bawah median. Sarawak. Okey, saya rasa negeri kita, sahabat-sahabat kita dari Sarawak, daripada Borneo sana, kita tengok dia punya graf. Sarawak, kalau bandingkan 2019 memang ada banyak pengurangan. Dan juga kalau di ujung-ujung minggu 39 tu dia telah di bawah median. Jadi Sarawak, apa dia punya trend dia, apa nama, memang menurun pada 2020 dan juga ada sedikit je peningkatan di awal tahun, melebihi apa nama median dan juga tahun 2019. Okey, Sabah, kalau kita tengok trend dia, pada awal tu dia atas median, atas median, dan dia curve dia sama dengan 2019. Dan pada minggu epic ke 35, dia mula turun dan berada di bawah median dan juga berada di bawah apa nama 2019. Tapi dia punya pattern dia adalah sama. Okey, Labuan sikitlah, saya rasa Labuan tak ada banyak masalah besar sangat. Dia hanya konsisten satu dua kes itu, graf dia tidak mempengaruhi apa nama ni lah. Tapi Labuan telah melaksanakan tugas dengan baik lah untuk mencegah berlakunya apa nama kes denggi ini. Okey, yang ini kita fokus kepada tempat pijakan. Ini mungkin kita rasa kita kena ambil apa nama perhatian tentang kajian dibuat oleh pihak KKM. Dia menyatakan peratus tempat pembiakan positif bagi tahun Aedes bagi tahun 2020. Yang biru tu yang adalah Aegypti. Aegypti, yang merah tu adalah Albopithecus. Dan sebagaimana kita sedia maklum, kita belajar teori lah kan. Teori dia, Aegypti ni di mana tempat biakan dia, dan Albopithecus tu di mana. Di luar rumah, di tempat awam. Jadi itulah yang penemuan daripada apa nama, sumber KKM memaklum kepada kita. Majoriti, bukan majoriti, lebih lah, 80 lebih adalah Albopithecus yang dijumpai, species Albopithecus yang untuk tahun 2020. Okey, ini yang kita akan tengok apa nama, dengan apa, untuk update knowledge kita. Yang ringkasan laporan pada tahun 2020, tempat pembiakan, kalau kita tengok tempat tempuan awam yang diperiksa, sebanyak 18,000 dan positif dia kita tengok 34.4. Kalau tengok rumah tempat ibadat, ada dia pecahkan mengikut pecahan-pecahan jenis premis, pejabat. Tapi kita tengok pada tempat awam,
tempat awam tu dia bab dia rangkum banyak tempat awam ni. Dia klasifikasi dia dia campur semua. Jadi tempat awam ni memang menyumbangkanlah pada 34% dan strategi kita di tempat awam ni pun nanti Cik Helmi akan akan discusskan lebih lanjut macam mana strategi kita untuk menangani tempat-tempat pembiakan di tempat awam ini. Okey, kemudian kita boleh tengok juga tapak banner. Tapak banner kalau kawasan PBT kita masih ada tapak banner 8.2 dan juga taman rekreasi. Ha, yang tu masih tinggi lah kira-kira terbanding lah 500 lebih apa nama tempat biarkan yang kita apa positif dan juga selalu fokus ni pihak KKM dia akan sebut tempat pembuangan sampah. Ha, tempat pembuangan sampah ini untuk perhatian kita lah kan di pihak berkuasa tempatan ada 2,000 lebih 6.4% yang rasa kita apa nama pelama-pelama kita boleh ambil tindakan yang penambahbaikanlah mungkin tempat-tempat yang kita boleh apa nama perhatikan dan beri apa nama membuat penilaian risikolah di kawasan masing-masing sebab ini sebagai kita punya guide garis panduan tempat-tempat yang banyak tempat pembiakan tapi ini perlu disesuaikanlah dengan kawasan tuan-tuan sebab tuan-tuan yang manager di kawasan masing-masing tuan-tuan boleh susun tuan-tuan boleh atur macam mana berdasarkan kepada lokalisasi masing-masing. Okey, ha, itu dah rasa dah yang denggi pun dah nak habis. Kita pergi kepada sedikit chikungunya sebab kita tahu dia mempunyai vektor yang sama. Jadi kita tengok kes chikungunya ni mengikut negeri kalau yang paling tinggi adalah di negeri tahun 2020 ni kan pada minggu epic ke-53 sebanyak 2600 satu kes telah dilaporkan dengan majoritinya di negeri Pulau Pinang dan juga di negeri Perak. Ha, jadi apa nama kita boleh tengoklah figure tu kan di daerah-daerah mungkin ada di kawasan tuan-tuan dan puan-puan yang boleh tuan-tuan ambil perhatian dan ambil tindakan. Dia bersamalah dengan vektor dengan denggi kan. Jadi kita boleh tengok dan strategi kita tahu dan boleh mencegahlah berlakunya kes chikungunya ini. Okey, jadi saya dah habis kepada 1, 2 dan 3. Jadi yang pertama tadi kita sharekan sedikit perjalanan kursus. Yang kedua, saya share dengan tuan-tuan tentang fungsi unit KSV untuk makluman dan update tuan-tuan. Yang ketiga, yang panjang sikit tadi, kita bincangkan situasi apa nama kes denggi kan. Secara keseluruhannya memang kes denggi tahun 2020 adalah menurun kalau kita bandingkan dalam bentuk graf ke dalam bentuk bar ke dalam semua angle kita tengok kita menurun tapi dalam masa yang sama kita tengok juga usaha tuan-tuan di PBT juga orang kata telah memainkan peranan buktinya tuan-tuan telah laksanakan aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan seperti mana kita ada buat sebelum COVID tadi. Cuma kita ada juga kita punya ni kita akan bincangkan yang ketiga ini kita akan bincangkan secara umum dahulu dan Tuan Haji Saiful akan bincangkan secara perinci nanti dalam slot selepas ini selepas kita habis saya punya ni cabaran kita semasa COVID kita kena mengaku COVID ini banyak merubah kita bukan setakat merubah keluarga, masyarakat, komuniti juga dia boleh mengubah cara kerja kita. Cara kerja kita dah apa nama memang kena amal norma baru. Suka tak suka inilah senario kita. Jadi kenapa apa perlu kita berubah ini? Pertama kita tengok bila berlaku COVID je pihak kerajaan dia akan buat perintah kawalan pergerakan. Perintah pengawalan pergerakan ni ataupun kita ringkaskan dengan PKP. PKP ni dia tujuan dia adalah untuk mengelakkan penularan COVID. Itu memang aim dia lah. Bila kita lockdown, yang paling bagus macam PKP 1.0 dulu kan, dia lockdown 100%. Tetapi dia memberi kesan bukan setakat pada ekonomi. Ekonomi biar orang ekonomi kupas kan. Dia akan beri kesan kepada kita, aktiviti kita.
aktiviti kita dalam, saya fokus pada denggi ni lah kan. Sebab kita PBT ni kita fokus pada denggi, banyak aktiviti-aktiviti kita yang kita terpaksa apa nama sesuaikan balik. Sebab kita tak boleh buat macam dulu. Kita tak boleh nak pergi buat PTP. Sebab apa? Dah lockdown kan, rumah orang tak boleh masuk. Nanti dia kata boleh membuatkan jaketan. Ha, yang biasa kita buat dulu, aktiviti-aktiviti yang kita buat, tak boleh. Contohlah, PBT biasa buat gotong royong kan. Gotong royong tak boleh. Mana nak berkumpul tak boleh. Nanti kena apa nama amaran oleh pihak apa nama kita sendirilah. Kita sebagai ini kita kena patuh pada SOP yang dikeluarkan oleh MKN. Ha, jadi dia banyak apa merencatkan kerja-kerja kita dalam kawalan denggi ini. Ya, merubahkan kita punya tingkah laku. Okay, banyaklah kalau kita diskah perintah kawalan pergerakan ini, dia boleh merubah kita punya tugasan dalam denggi kita. Yang kedua, ini yang utama di PBT kan. Kita dah dalam keadaan sumber yang terhad kan. Sumber yang terhad apabila berlaku COVID, tuan-tuan jalan kawalan denggi telah memang selama ni pun memang dah multi job kan, kena buat yang tu, kena buat ini. Tapi ada bila COVID berlaku, denggi pun kita kena buat, COVID pun kita kena perlu dilaksanakan. Tuan-tuan telah diarahkan oleh pihak urusan PBT masing-masing untuk melaksanakan pematuhan SOP untuk pemantauan untuk COVID. Jadi masa yang sama tuan-tuan ada tugasan yang tuan-tuan perlu buat dalam apa kawalan denggi. Jadi ini apa nama menimbulkan kekangan sumber dia kepada apa nama kita, pasukan kita dalam kawalan denggi. Yang ketiga, ini saya sentuh sedikit ya, nanti Tuan Haji Saiful akan sentuh secara detail nanti macam mana nak kita nak come outkan cabaran kita ini. Kita kena pasti apa isu kita. Tuan-tuan mungkin apa perasan apabila berlaku COVID kan, COVID apa nama keutamaan masyarakat dia lebih takut daripada COVID. Yang denggi ni dah kurang takut dah. Kalau sebut COVID je mula-mula dulu kan, macam ni ikut je apa arahan kan? Dia dalam masa yang sama dia rasa tak apa, denggi ni bukan ini kan semua kan? Jadi yang tu pun menjadi cabaran pada kita lah. Kalau kita sebut pasal denggi dia pun dah rasa okey ni kan. Tapi bila apa nama ni dia dah bagi keutamaan pada COVID. Itu yang apa nama kita kena terima hakikat macam tu kan. Bila ada benda yang baru, dia orang takut kepada lebih pada yang lama punya. Jadi dia mungkin abai kan yang lama. Dan yang terakhir sekali adalah tentang penglibatan komuniti. Kan? Penglibatan komuniti memang betul, kita tak boleh lagi nak apa nama melibatkan komuniti dalam bentuk apa nama gotong royong, apa nama kita tak boleh lagi. Sebab apa? Kita perlu kepada komuniti, perlu pada patuh pada SOP yang dikeluarkan oleh MKN. Jadi bila PKP macam mana, PKPB macam mana, kalau PKPP itu mungkin longgar sedikit dan kita boleh buat aktiviti kita. Jadi itu saja saya rasa saya punya perkongsian kepada dengan tuan-tuan dan cara detail macam mana kita nak come out dengan norma baru nanti. Kita boleh apa nama Haji Saiful akan share kan macam mana kita nak buat apa nama dalam norma baru nanti. Jadi Rustia, macam mana kita nak buat soalan dulu ke macam mana? Boleh soal jawab teruslah dengan Cik Rizwan. Okey bagus. Kalau boleh bagus itu. Kalau ada siapa-siapa ada soalan boleh terus ajukan kepada Cik Rizwan. Boleh ajukan ataupun kalau malu boleh type, saya boleh baca tu. Chatbot kan? Boleh baca kat chatbot. Okey. Nak slide boleh ke? Slide nanti saya confirm dengan Tuan Haji Saiful. Slide yang saya tu boleh tapi data pada KKM tu. Nanti saya tanya Tuan Haji Saiful. Okey. Kita bagi Rustia. Kalau boleh kita bagi Rustia nanti ya. Okey. Okey, kalau ada peserta ada soalan boleh terus ajukan kepada Cik Izwan Boleh soalan, boleh bagi cadangan ke ataupun kongsi apa nama pengalaman semasa COVID pun boleh. Macam mana kan? Berapa ramai ni
Puan Nur Ustia? Ada 98 peserta. Okey, ramai alhamdulillah. Ha. Harap-harap. Kita kebanyakan daripada Sabah Sarawak. Ramai sana. Sabah Sarawak. Okey. Tak apa tak apa. Sabah Sarawak pun isu sama juga, kan? Ada nampak daripada mana ni? Sibu. Robin. Robin anak Kelam. Okey kan Cik Robin? Tuan Robin. Ada? Kapit pun ada, kapit jauh ha, sapit. Ada Encik Nenuan. Okey, bagus. Sekarang ni MC apa PKPD dah okey kapit kan? Open ah. Sekarang lock down tadi barat. Okey. Kapit bagus. Saya dah pergi dua kali kapit. Cantik. Kalau boleh datang lagi lah sebab PKP ni cerita. Ah, boleh. Lepas PKP nanti kita boleh pergi lagi kapit. Ya. Yeah. Denggi okey lah. Terkawal kapit kan? Sekarang ni setakat ni tak ada denggi lah. Sebab mungkin kebanyakan penduduk tak banyak. Pergerakan tu tak banyak lah. Jadi so far tak ada case lah sekarang ni. Jadi kita punya aktiviti pun terhad juga sebab PKP ni tidak banyak aktiviti yang dijalankan lah. Cuma hari puasa panas saja. Okey, bagus. Tahniah Kapit, teruskan usaha. Mana lagi daripada Sabah? Terima kasih Encik Ridwan. Terima kasih. Kita punya Fabian terima kasih. Ya, daripada okey, daripada Sabah ni mana Sabah? Ada wakil Sabah? Tengok Sandakan. Kota Berudu kami. Kota Belud. Kota Merudu kami. Kota Merudu. Merudu. Okey, silakan Merudu. Nak share Merudu COVID. Di mana denggi COVID? Lahad Datu tak ada ke Lahad Datu? Kawan kita. Siapa nak ada tu? Kelantan ni okey, Tumpat, ada Tumpat. Sarul Zaman. Ya Cik Sarul Zaman. Ya saya. Tumpat okey? Tumpat alhamdulillah okey. Denggi berapa dah tahun lepas? Denggi? Berapa kes tahun lepas?
Tak ada data dengan saya ni. Ya. Yeah. Banyak ke apa dalam lingkungan berapa? Tak boleh nak anggar. Tak boleh nak anggar. Tapi saya ada rekod, nanti saya bagi tahu. Tak apa saja macam ni. Jadi pejabat kesihatan siapa dia punya ni yang jaga tu? PKD. PKD sekarang ni Cik Azhar ada. Ramai Cik Azhar, kan? Cik Azhar Umar. Cik Azhar. Azhar Umar. Cik Azmi, Cik Azhar. Oh, Azmi bukan pergi Pasir Mas? Dah tukar dah. Okey, tak apa. Teruskanlah usaha. InsyaAllah. Tapi okay. Sekarang kita buat juga, kita buat kawalan juta intik setiap hari. Okey, bagus. Okey, teruskan buat kerjasama baik dengan pejabat kesihatan tu. Tuan, cuma return yang perlu hantar kepada KPKT. Okey. Akhir ni SUK telah buat penyelarasan dengan untuk PBT Kelantan. Okey. Pada setiap setiap awal bulan 1 hingga 5 hari bulan PBT perlu hantar, PBT Kelantan perlu hantar laporan return kepada SUK. Okey. Dan SUK akan hantar setiap 10 hari bulan kepada KPKT lah. Okey. Jadi kita akan hubungi SUK lah kan? SUK akan semua dari segi apa ni data maklumat ni terus kepada SUK akan terus kepada KPKT. Okey. Baik. Kita terima. Kita akan apa berurusan dengan pejabat SUK Negeri Kelantan. Ya. Okey. Terima kasih Cik Sarul. Sama. Ada apa-apa persoalan lagi? Ada isu pembantu kesihatan awam yang belum menghadiri latihan, boleh kemukakan juga. Okey, Pan Surya. Temelu, Puan Nurul Syahira. Antara dua-dua besok lah. Malam itu lah. Temelu. Pelan. Buang kerja ni. Tapi waktu itu jadi. Kita bisa buat apa yang sama. Kita bisa dapat jadi mudah. Tapi, bukan sakit. Pelai walaupun bahagia untuk keluar tu kot iya lah pelianya. Kita tak nak aluh pelian itu jadi rasa pelik. Apa nak mengajar? Urus dia, Puan urus dia. Okey, saya rasa dia mungkin dia orang dah tak ada ni kan, tak ada ni. Kita bagi mungkin rehat dalam 10:30 baru kita start yang haji punya. Boleh? Okey, boleh. Okey. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua rakan-rakan kita di PBT kerana okey, ada soalan? Dari mana tu? Tak ada. Okey, tak ada. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat kita di PBT. Apa nama, kita teruskan usaha kita untuk memerangi COVID dan juga denggi ni. Dan juga apa nama, kita bekerjasamalah dengan pelbagai agensi untuk kita mantapkan lagi perkhidmatan kita. Akhir sekali, tahniah kepada semua yang telah berusaha. Apa nama hasil yang baik pada kita dalam apa nama kawalan denggi ini, dan kita perlu teruskan lipatkan usaha kita mengikut norma baharu yang kejap lagi akan kita kongsikan cadangan-cadangan yang boleh kita aplikasikan. Jadi terima kasih juga pada Urusdia kerana memberi peluang pada saya.
Jadi ya, akhir sekali saya mohon maaf jika sekiranya sepanjang perkongsian tadi apa nama terdapat sebarang kesalahan apa kekurangan dan boleh menyinggung mana-mana pihak dan tiada lain niat saya lah untuk berkongsi dengan tuan-tuan supaya kita semua dapat meningkatkan sedikit ilmu bagi memantapkan perkhidmatan kita di lapangan. Jadi sekian, assalamualaikum dan selamat selamat apa sejahtera semua. Sekian, terima kasih. Cik Rizwan. Ya ya. Tu ada satu lagi soalan daripada Kapik. Mana mana? Okey. Oh, oh tai ke? Ha, baru tai. Oh, okey okey, sorry sorry. PKA yang belum attend training tidak akan ever confirm. Okey. Ya, yeah, gini, yang PKA yang belum attend, kalau kita ikut berkeliling bilangan daripada GBA, dia memang selagi dia tiada sijil, dia tidak boleh dikonfirmkan. Jadi, tu saya kata mana-mana PBT yang masih ada lagi PKA yang belum hadir khusus mohon kemukakan dengan segera ke pihak apa JKT. Untuk kita liveskan dengan apa pihak KKM. Okay, jadi untuk makluman semua berkeliling confirmation PKA itu melalui JPA punya. Ha, JPA punya. Kalau nak surat berkeliling tu boleh ni. Boleh apa nama kita akan bagi belah pada Kapik nanti. Okay, boleh Kapik ya? Okey, terima kasih. Baik, okey ya. Okey, terima kasih semua sekali lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Muhammad Rizwan atas perkongsian ilmu sebentar tadilah. Sama, kita 10:30 rehat kejap ah. Kita akan rehat 30 setengah jam, pukul 10:30 kita boleh masuk semula eh. Okey. Terima kasih Cik Rizwan. Sama. Saringan apa ni? Gejala di bila nak masuk suatu premis itu adalah kawalan sempadan ya. Manakala strategi kedua adalah berkaitan dengan kawalan pergerakan ya. Kawalan pergerakan ni untuk kita elakkan dari segi pergerakan lah ya, pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat lah ya. So yang ni juga satu lagi strategi lah. Dan yang ketiga penjarakan fizikal satu meter satu meter antara satu sama lain. Even rakan sepejabat pun kita biasanya kita kan kena ada penjarakan fizikal yang kita perlu elakkan 3S dan amalkan 3W. Saya harap semua tahulah apa dia 3W, apa dia 3S yang diwawarkan Dan yang keempat adalah perlindungan diri yang ni yang kita kena pakai topeng muka jaga kebersihan diri, sentiasa cuci tangan itu adalah perlindungan diri yang kita perlu lakukan. So ini adalah empat strategi ataupun empat strategi norma baru yang perlu kita amalkan lah. Dan bila ada strategi-strategi ni, apakah aktiviti-aktiviti denggi kita ni perlu ditangguhkan? Ataupun bagaimana? So yang itulah yang kita ada setengah bakal bertanya. Macam soalan tadi lah. Dah ada satu soalan. So saya rasa yang tu yang you all nak tahu. Gotong royong ni perlu buat ke? Ceramah ni perlu buat ke? Dalam keadaan sekarang So itulah yang kita katakan. Satu aktiviti bawah norma baru perlu dijalankan Jadi kita tengoklah apa itu norma baru tadi empat strategi tu yang mana kita perlu amalkan. Okay, next. Cik Saya rasa masalah sikit dengan slide tak apa, saya harap tuan-tuan sabar supaya anda lebih faham lah apa yang berlaku. So di sini saya nak tunjuk bagaimana ini adalah slide yang dikeluarkan oleh
CPRC, Kementerian Kesihatan. Kita tengok trend kejadian. Kalau pagi tadi Cik Wan tunjuk trend denggi, sekarang ni saya tunjuk trend COVID, COVID-19. Di mana kalau kita lihat sehingga minggu kelima, dia mencacat macam tangga, naik ke atas. So ini adalah pentingnya kita amalkan strategi-strategi tadilah untuk mengurangkan kes COVID-19. So kalau boleh kita jangan langgar lah, jangan pergi buat gotong royong semena-menanya. So okay, next slide. Dan ini juga kita nak, saya nak tunjuk dari segi keboleh indeks keboleh jangkitan, R-index. R-index ni adalah satu indeks yang dipantau oleh Kementerian Kesihatan. So daripada daripada R-index ni kita boleh jangka apa yang berlaku akan datang. So kita kalau awal-awal dulu pada tahun 2020, bulan 9, bulan 8 tu indeks keboleh jangkitan tu antara 0.1, 0.1, 0.2. Tapi sekarang ni lebih pada 1 lah, 1.2, 1.1. Ini peringkat kebangsaan, di peringkat negeri pula lain. Kalau tuan-tuan baca surat khabar di Johor sampai 1.4 poin lebih. Ada satu masa tu di Terengganu 4 poin lebih. So sekiranya kita tak kontrol pergerakan tiga strategi, empat strategi tadi, keboleh jangkitan ni, indeks keboleh jangkitan akan meningkat. Dan kita boleh predict akan datang, di sini di predict sehingga bulan 5. Kita punya kalau indeks ni berterusan tinggi, kita akan mencapai sampai 9,000 kes satu hari, sampai 10,000 kes satu hari. So itulah pentingnya kita turunkan indeks-indeks ni. Dan bagaimana kita di peringkat orang awam ni nak turunkan ni, satu daripadanya kita kena amalkan tadilah, menjalankan fizikal, perlindungan diri, jangan keluar rumah sekiranya tak penting, dan kita frontliner, kita dikategorikan sebagai frontliner lah. So frontliner dia kena jaga protection lah diri dia sendiri, salah satunya dari segi perlindungan diri lah yang paling penting. Okay, next. Kita tengok pula, yang ni dah tengok tadi graf bagaimana denggi. Sama juga. Walaupun kita tengok tempoh pergerakan dia adalah warna merah tu tahun 2020 semakin berkurang. Ini salah satu hipotesis disebabkan oleh PKP. PKP bermula pada minggu 13, minggu 12 tu bermulanya PKP. Bulan Mac tahun 2020 kita dapati dia menurun, kes menurun, and then dia naik sekejap sebab kita buka balik PKPB, orang dah boleh keluar, so dia naik, and then sekarang ni dia semakin menurun lah. So dia ada reflect kepada kejadian kes denggi. So di sini apa yang kesimpulan awal yang boleh kita buat, pergerakan, bila banyak pergerakan maka kes denggi akan meningkat. So sekarang ni semua orang berkurung di rumah, tapi kes rendah. So bermakna mask issue di rumah bukan menjadi satu isu lagi. Biarkan di dalam rumah, bukan menjadi, orang kata kalau ikut graf ni, hipotesis kita boleh buat, pergerakan pembiakan ataupun jangkitan banyak berlaku di luar rumah. So di dalam rumah tu mungkin bila kita berkumpul dalam family, kita alert, keadaan nyamuk, keadaan persekitaran kita. Kalau paip bocor tu kita cepat-cepat pergi baiki. Kalau biasanya kita pergi keluar bekerja balik petang, tak ada masa nak baiki. Tapi bila duduk dalam rumah, kita akan nampak, penghuni rumah akan nampak benda-benda tu semua. Tapi kita tak boleh alpa lah. Dalam keadaan ni kita kena juga bagi pendidikan supaya sentiasa menjaga, sebab nyamuk ni dia survivor, dia akan datang, ada je takungan air, dia akan bertelur dan membiak. Aedes aegypti dalam rumah, so dia boleh membiak dalam rumah. So kita tak boleh alpha dari segi tempat-tempat pembiakan di dalam rumah. Sebab dalam keluarga kita kalau ada 10 orang dalam satu rumah tu, risiko untuk berjangkit denggi dalam rumah tu adalah tinggi, untuk 10-10 orang tu. Jadi kalau kita tengok graf ni relate dengan COVID,
dia sama penting. Begitu juga kematian. Kematian COVID, kematian denggi juga boleh menyebabkan kematian. Cuma dari segi jangkitan saja berbeza kaedah berjangkit. Okay, next. Next slide. Dan ni kita tengok kematian. Kalau kita tengok kematian, denggi death di tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya lah. Kita boleh katakan tinggi, 100 lebih tahun lepas, 140 lebih kes meninggal disebabkan oleh denggi. Okay, next. Dan kalau kita tengok suat khabar pula, news, denggi dan COVID ni dia sama naik. Sama naik. So kalau boleh katakan kes denggi juga boleh menyebabkan kematian, dan kes juga denggi juga menjangkiti, boleh menjangkit dengan orang melalui vektor, itu bezanya. Dan COVID-19 ni melalui aerosol, yang mana boleh berjangkit daripada satu ke sama lain lah. Jadi kedua-duanya penting. Jadi kita tak boleh, kesimpulannya kita tak boleh kata kita buat COVID saja, kita tak buat, tak payah buat denggi, aktiviti denggi kita hentikan. Tak, bukan macam tu. So kita kena bagilah. Kita kena bagilah. Because kita ada staff, kita limited staff. So kena ada kaedah di peringkat PBT lah, bagaimana nak menjanakan aktiviti-aktiviti tersebut. Dan tidak terus tinggal aktiviti-aktiviti kawalan denggi. Okay, next. Saya test tu slide untuk kedua. Saya harap faham apa tu norma baru dan kenapa kita perlu teruskan aktiviti-aktiviti denggi, kawalan denggi dan juga pencegahan denggi. Jadi kita pergi kepada slide yang ketiga. Slide yang ketiga ni dia panjang sikit. Boleh katakan saya ambil, boleh ambil dalam masa 1 jam kot. Jangan lebih lah tengok, tengok pada tu nanti. Dan kita buka soalan. Saya rasa yang ni tak perlu tanya soalan lah. Sebab slide ni direct straightforward, just nak maklum apa tu norma baru lah. Okay, Rustia boleh pergi kepada slide ketiga tak? Ataupun nak minta saya yang kat sini? Okay, dah. Dah, slide ketiga dah. Dah. Nampak tak? Okay. Nampak. Saya nampak lah. Yang lain saya rasa juga nampak apa yang saya nampak kat sini. Slide yang ketiga. Okay, next. Okay, untuk slide yang ketiga ni, tajuk saya adalah norma baru satu cabaran. So di slide, kandungan slide ni lebih kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan dan bagaimana nak melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut di bawah norma baru lah. Dan ni merupakan satu cabaran lah. Merupakan satu cabaran kepada kita. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kita tak boleh tinggal terus aktiviti denggi ni. Tapi kita kena laksanakan dan kita kena dapatkan mungkin peringkat PBT dia lebih faham keadaan persekitaran dan keadaan environment dalam jabatan lah. Boleh membuat perancangan yang terbaik lah. Okay, next. Okay. Kalau kita tengok kat sini, pertama dari segi limitasi sumber. Kita tahu kebanyakan kita sekarang ni memang melaksanakan aktiviti-aktiviti di bawah COVID-19 lah. Fokus kita pada masa sekarang ni. Menyebabkan aktiviti-aktiviti denggi ni setengah tu memang ada setengah PBT tak buat langsung dah denggi sekarang. Dia fokus kepada membantu dari segi sanitasi tempat awam, sanitasi premis, tempat ibadah, sanitasi pada pejabat. So itulah aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh anggota di bawah PBT lah, dan termasuk anggota kesihatan lah. Jadi apa yang kita cadangkan, tuan-tuan perlu pastikan, kena pastilah kawasan-kawasan utama
yang perlu diberi fokus. Orang kata kalau dulu kita boleh buat semua kawasan, kita boleh fokus betul-betul, tapi sekarang ni mungkin kita fokus kepada satu-satu kawasan yang mana kita prioritiskan kawasan-kawasan tersebut, sebagaimana apa ni penjelasan saya awal tadi, dari segi tiga teras tu, bagaimana kita nak mengklasifikkan satu kawasan-kawasan yang prioriti, kawasan keutamaan. Mungkin kawasan tu pernah ada kes, mungkin kawasan tu padat ataupun kebersihan kurang memuaskan, so kita akan pilih satu kawasan tu dan boleh lihat, sebab kadang-kadang penilaian risiko ni kalau tak ada kes, dia tidaklah memerlukan masa yang panjang dan tidak memerlukan ramai anggota lah. Mungkin seorang ataupun dua orang saja boleh pergi untuk buat penilaian risiko. So tu salah satunya lah. And then yang kedua, kita boleh juga memperkasakan aduan. Memperkasakan aduan bermaksud di sini aduan-aduan berkaitan dengan nyamuk lah. So daripada situ kita boleh kena pasti kawasan-kawasan yang perlu difokuskan. Itu satu dua kaedah yang kita boleh lihat, yang boleh kita amalkan lah, disebabkan oleh limitasi sumber. Yang penting di sini kita tak tinggal terus aktiviti yang denggi yang kita jalankan. Okey, yang kedua, pemeriksaan tempat pembiakan. Buat masa sekarang ni, kalau Kementerian Kesihatan, dia fokus di kawasan luar premis. Dan ini juga berkaitan dengan penilaian risiko sebenarnya. Kalau ada kes, mungkin tuan-tuan perlu lihat dari segi penilaian risiko di luar kawasan. Manakala di dalam kawasan, di dalam premis, mungkin kita boleh gunakan kaedah kendiri. Kendiri, di mana maklumkan kepada pesakit tu supaya family dia buat pemeriksaan kendiri di dalam premis. So nanti kita akan masuk pada promosi lah kat situ. Tapi kalau kita buat di luar kawasan pun, pastikan apa ni, elemen-elemen dalam apa ni, strategi norma baru dilaksanakan lah. Seperti kalau pergi dua ramai, dua orang atau tiga orang, pastikan penjarakan fizikal dan juga perlindungan diri perlu diamalkan lah. Yang tu penting, itu untuk PTP. Dan memang PTP ni kita tak galakkan lah di peringkat di buat masa sekarang ni, especially yang melibatkan dalam premis. Tapi di luar premis, saya rasa tidak, itu tak ada masalah lah, kita boleh buat lah sebab di tempat tu. Dan pastikan tuan-tuan mengamalkan apa ni, perlindungan diri tadi lah. Okay, next. Slide seterusnya. Okay, aktiviti cari dan musnah, ataupun lawai siding lah, cari dan musnah. Ni aktiviti yang ketiga. So sebagaimana yang saya nyatakan, aktiviti ni amat penting, especially lawai siding lah. Aktiviti utama yang amat berkesan dan mengurangi pembiakan Aedes. Dan juga cari dan musnah ni juga biasa kita akan buat berkumpulan. Tapi kadang-kadang kita boleh buat sama ada dua, dengan pasukan kecil lah, satu ataupun dua orang anggota, dia tengok kawasan lah. Dan dia juga penting dalam penentuan risiko tadi. Bila kita buat PTP tu, kita biasanya kita akan terus kepada cari dan musnah. Jumpa je musnah ataupun jumpanya yang tak boleh musnah, kita buat lawan siding. So ni adalah aktiviti yang amat penting. Jadi apa yang kita sarankan, selain daripada kita fokus kawasan-kawasan keutamaan seperti lorong belakang, ni juga kawasan keutamaan lah, satu kawasan kes ataupun kawasan yang pernah berlaku, keutamaan-keutamaan yang terpilih, kita tengok dari segi lorong belakang, laluan-laluan tumpuan awam, tempat-tempat tumpuan awam. Laluan ni maksud dia laluan-laluan awam lah, tempat tumpuan awam, apa kita tahulah tempat tumpuan awam, tempat pengumpulan sampah, tempat pengumpulan sampah ni kadang-kadang juga banyak pembiakan, so aktiviti lawan siding juga boleh berlaku dalam kawasan tersebut. Kawasan tanah lapang, tanah lok dan juga tanah lok kosong lah. So itu yang kita fokus, okay, next. Selain daripada itu, kita juga menyarankan penggunaan racun jentik-jentik yang mempunyai residu tahan lama.
Maksudnya kalau dulu kita buat aktiviti seminggu sekali ya, mungkin kita boleh menggunakan apa ni, residu racun serangga yang boleh tahan sehingga sebulan ataupun dua bulan dalam apa ni, memastikan tiada lagi tempat pembiakan tersebut, pembiakan tersebut tak ada berlaku pembiakan di kawasan tersebut lah. Contohnya kita gunakan BTI, kita tinggikan dos dia sikit, ataupun kita gunakan thermobag, thermobag yang kapsul ke, yang tu lebih tahan lama lah, dan lagi mudah, lagi mudah, tu dua jenis yang saya tahulah, dan selain daripada tu of course lah, penjarakan fizikal, penurunan diri tu perlu diamalkan sepanjang masa lah, semasa aktiviti-aktiviti lawan saya dijalankan. Okey, lawan saya ni you tahu sama ada spray atau mist blower, you boleh buat melalui spray ataupun mist blower, itu juga boleh di bentuk aktiviti yang boleh dilakukan dalam pemusnahan jentik-jentik di tempat-tempat pembiakan. Okey, next. Yang keempat. Okey, pemasangan orbit track ataupun kajian. Okey, ini orbit track ni kalau siapa yang menjalankan orbit track biasa dia memerlukan ramai anggota. Dan dia lebih kepada kajian. Dia lebih kepada kajian. Jadi kita tak menggalakkan sangat aktiviti-aktiviti orbit track ni dijalankan. Dan sebab kadang-kadang setengah kawasan tu merupakan kawasan merah. Kawasan merah ataupun kawasan yang bukan kawasan hijau. So kawasan-kawasan tersebut kita tak galakkan lah. Sebab orbit track ni biasa kita akan pasang pada tiga tempat. Satu di luar rumah, dalam rumah, belakang rumah. Biasanya tu. Dan kita ada banyak orbit track. Kita tak boleh pasang satu, dua, tiga rumah saja. Biasa kita akan pilih untuk sampling. Dia juga berbentuk kajian. Jadi sampling. Bila sampling ni dia memerlukan masa yang banyak dan dia juga memerlukan ramai anggota. So dalam keadaan sekarang nombor baru ni kita biasa kita tak menggalakkan kecuali lah sesuatu tu perlu dilakukan because of wabak yang besar, kawasan tu mungkin kawasan hijau, tak ada isu dari segi COVID. So dari yang situ mungkin kita boleh, dan kita juga available dari segi sumber. So yang tu mungkin tuan-tuan boleh lakukan lah. Tapi kalau keadaan sekarang PKP, kita tak galakkan. Dia ada lebih pada kajian. Dia ada alternatif lain untuk memastikan kepadatan nyamuk kawasan tersebut boleh diperolehi. Contohnya yang kelima tu, kajian urungan nyamuk dewasa. Yang ni very simple method untuk mengkaji berapa banyak nyamuk dewasa di kawasan, satu kawasan tersebut lah. So index dia di standard dia di apa ni, dikira sebagai man per hours. Man per hours maksud di sini bilangan man per hours. Dan dia biasanya seorang pun boleh buat aktiviti ni. Di mana kita just berdiri di suatu point, mungkin kita ambil 3 atau 4 point di suatu kawasan tu, and then kira berapa banyak nyamuk dewasa yang datang hinggap pada kita lah. Dalam berapa tempoh, kita bagi tempoh 5 minit ke 10 minit ke, berdiri di situ and then kita kira berapa banyak nyamuk dewasa yang datang. So ni adalah salah satu kaedah yang paling simple, tak memerlukan ramai anggota dan dan juga mudah dibuat lah ataupun dijalankan. So kita galakkan kalau you nak selain daripada orbit track tak boleh buat, you boleh buat kajian urungan nyamuk dewasa ni. Tapi pastikan penjarakan fizikal dan perlindungan diri dijalankan lah. Dia dua perlindungan diri di sini. Selain daripada lindung diri daripada digigit nyamuk, biasanya kita pakai yang berwarna gelap lah. Long sleeve, pastikan nyamuk tu tak gigit kita lah. Sebab kalau gigit mungkin kita pula yang nanti yang kena denggi. So pastikan nyamuk tak gigit and then kira berapa banyak. And then buat 2-3 point, 4 point ke, and then you dapatkan purata untuk man per hours.
So daripada situ kita boleh tahu berapa banyak kepadatan nyamuk dewasa di kawasan tersebut. So ni salah satu lagi kajian yang mana kita boleh buat dalam keadaan umur baru ni. Dan di sini kita boleh apa ni, tentukan kepadatan nyamuk dewasa di kawasan tersebut. Dan of course peringkat awal tadi, keutamaan kawasan yang tu first thing yang kita kena fikir. Okay, next. Okay, aktiviti semburan, fogging ataupun ULV. Saya difahamkan memang PBT pada masa sekarang ni masih melaksanakan. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. Dia melaksanakan aktiviti semburan thermal dan juga apa ni, ULV. Dan semburan thermal ni dijalankan di luar rumah sahaja. Di luar rumah. Biasa di kawasan persekitaran lah. Kita tak laksanakan di dalam rumah. Sebab memerlukan anggota, kita takut ada kawasan-kawasan yang ada yang berkuarantin ke apa ke di dalam rumah tersebut. Biasa kita buat di persekitaran, kawasan persekitaran lah, di luar premis. Begitu juga. Tapi ULV you all boleh buat untuk keseluruhan kawasan lah, sebab dia memang satu semburan untuk di luar kawasan, di luar rumah, di luar premis. Yang tu boleh dilaksanakan complement kepada semburan fogging. Manakala di dalam premis, kita syorkan pemilik premis menggunakan aerosol pada masa yang sama. Dia menggunakan aerosol untuk buat semburan di dalam rumah. Kalau boleh pada masa yang sama dengan kita buat fogging ataupun pada masa yang sama kita buat ULV lah. Itu lebih baik. Tapi bergantung pada penghuni rumah lah. Jadi itu salah satu method lah. Dan aerosol ni, semburan aerosol pembunuh nyamuk ni merupakan satu elemen yang amat penting dalam kita memperkasakan komuniti. Memperkasakan komuniti dalam pencegahan, selain daripada kendiri, gotong royong kendiri di dalam rumah oleh penghuni rumah, kita juga menggalakkan dia menggunakan aerosol untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa yang berada di dalam rumah. So itu adalah method yang mana kita akan memudahkan kerja kita dan juga apa ni, kita juga boleh menjimatkan kos lah untuk kita buat daripada kita buat semburan dalam rumah. Tapi owner mestilah faham apa tu dan tahu, and then kata berpengetahuan lah bagaimana nak buat semburan aerosol di dalam rumah. Yang tu juga tuan-tuan kena, kadang-kadang kita rasa kita maklum you sembur je dengan aerosol tapi method tu juga kita kena tahulah how to sembur. Next. Okay, ini aktiviti promosi. Promosi kesihatan. Dan yang saya amat banggalah untuk PBT, promosi banyak dijalankan. Biasa promosi ni dia terbagi kepada beberapa tajuk lah yang kita bagi, sentiasa bagi. Pertamanya antaranya adalah macam Aedes, kata dengan nyamuk nyamuk Aedes, dan juga penyakit tu sendiri iaitu demam denggi. Itu salah satunya promosi yang kita bagi. Yang kedua berkaitan dengan pemeriksaan kendiri. Pemeriksaan kendiri, contohnya 10 minit, 10 minit periksa kawasan anda, 10 minit periksa rumah anda, itu adalah pemeriksaan kendiri. Yang ni kita nak memperkasakan komuniti. Yang ketiga, perlindungan diri. Perlindungan diri ni lebih kepada apa ni, mengelak kita dijangkiti oleh, dihinggapi ataupun digigit oleh nyamuk Aedes. Contohnya kita pakai repellent, kita gunakan pakaian yang berwarna cerah dan memastikan kita melindungi diri kita. Contohnya apa ni, memakai baju lengan panjang semasa berjoging, waktu petang, waktu peak hours, gigitan nyamuk, itu salah satulah. And then penjagaan persekitaran, biasanya kita pergi kepada penumpusan sampah, kaedah penumpusan sampah ataupun pembersihan persekitaran premis.
Jadi ini adalah beberapa topik yang biasa kita jalankan semasa promosi kesihatan, termasuklah pameran, banner ataupun sebagainya lah. Jadi aktiviti-aktiviti secara yang kita biasa buat sebelum ni bersemuka, buat pameran, panggil orang, function apa-apa, kita datang, buka booth, ataupun kita di kawasan-kawasan taman ada kes wabak ke, kita akan buat pameran. So kita tak benarkan buat semasa ada PKP ni lah. Itu lebih pada bersemuka. Jadi kita tak benarkan promosi secara tersebut. Apa-apa aktiviti yang bersemuka ni kita tak benarkan lah. Jadi apa yang kita nak perlu buat buat masa sekarang sebagai alternatif, yang mana saya rasa kaedah ni lebih mudah dan lebih tersebar luas berbanding kita buat pameran. Kalau kita buat pameran atau tu hanya di kawasan persekitaran, itu pun bila sebut denggi ni jarang sangatlah orang nak datang ramai-ramai, kecuali lah ada aktiviti-aktiviti lain yang kita buat, yang public ataupun community buat, kita selitkan pameran, itu pun adalah. Tapi yang penting kat sini, yang paling penting dalam keadaan normal baru ni adalah kita memperkasakan komuniti dengan promosi. Memperkasakan persatuan penduduk, memperkasakan JMB, Kombi, Combat, kumpulan bebas denggi atau sedar, dengan menggunakan media sosial yang sedia ada. Kita gunakan infografik. Infografik yang mana bagi sama ada infografik berbentuk poster ke, kita blast dalam media sosial, ataupun video pendek. Video pendek ni saya rasa di luar sana tuan-tuan dan puan-puan di PBT ramai yang kreatif. Di mana infografik dan juga video pendek yang boleh dibuat, yang mana murah, boleh buat sendiri dan boleh blast dalam media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, ataupun kepada komuniti lah, persatuan penduduk, JMB, untuk disebar-sebarkan kepada orang awam ataupun komuniti. So dia mudah dan murah. Dan PBT juga ada big screen. Big screen ni saya tak pasti sama ada dia diswastakan ataupun masih di bawah penyeliaan PBT. Dia boleh wawarkan di kawasan tersebut. Dari segi crawler ke, just takat crawler paling-paling simple pada suatu big screen, ataupun satu poster media infografik yang besar di big screen tersebut, memaparkan berkaitan dengan promosi kesihatan berkaitan dengan denggi ni ataupun berkaitan dengan Aedes, berkaitan dengan Kendiri. Begitu juga aktiviti-aktiviti yang tuan-tuan nak buat kepada public, kepada komuniti, boleh gunakan infografik, blast saja dalam WhatsApp, blast saja dalam tu, itu pun lagi saya rasa lagi murah dan juga lagi mudah dilaksanakan. Dan itu adalah satu kaedah dalam norma baru yang kita laksanakan sekarang ni. Boleh kata semua agensi, semua kementerian melaksanakan aktiviti-aktiviti promosi ni melalui media sosial lah. Okay, next. Okay, ni saya nak tunjuk beberapa contoh. Ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, ada yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan, dan juga ada yang dikeluarkan PBT. Ni salah satu contoh tajuk promosi yang itu berkaitan dengan kenali Aedes dan cegah denggi. So bagaimana yang saya nyatakan, di luar sana di PBT ramai yang kreatif. You boleh create satu poster berkaitan dengan Aedes dan cegah denggi ni, dan you boleh blastkan di kawasan komuniti tuan-tuan. Sama ada melalui WhatsApp group kepada pasukan, kepada kumpulan komuniti tersebut lah. Bermula daripada seluruh kawasan lah, bukan hanya satu komuniti, seluruh kawasan. Okay, next. Okay, ni satu lagi. Ni yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Tip cegah denggi. So
dia letakkan info-info grafik di sini di mana nak buat. Kadang-kadang kita kata bersihkan tempat takungan air. Masyarakat komuniti ni kadang-kadang tak faham apa yang dimaksud takungan air. So dia gunakan infografik-grafik, image-image yang boleh memberi penerangan yang lebih jelas berkaitan dengan apa yang dinyatakan. Contoh di sini, periksa dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam dan luar bangunan. Buang semua bekas yang menakungkan air. Tutup pam tandas, mangkuk tandas. So yang ni satu elemen yang jarang. Kadang-kadang kita di rumah kita pun kita jarang tutup mangkuk tandas ni. So kadang-kadang kita nak keluar rumah, biasa kita kena tutupkan ni. Especially tandas-tandas yang jarang digunakan. Dan juga keringkan takungan air. Bubuh bahan pembunuh jentik-jentik dalam bekas yang disimpan. So ini adalah beberapa tips. Okay, next. Saya ada tunjuk 2-3 ni. Ni luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Yang ni salah satu aktiviti gotong royong Kendiri. Di mana tuan-tuan boleh sebarkan ni pada public. Info blastkan dia. Luangkan masa 10 minit. Untuk musnahkan tempat-tempat. Apa tempat yang nak musnahkan? Apa tempat yang kita nak lihat? Di sini disenaraikan. Real gambar lagi ditunjukkan di mana. Toncat, tangki septik. Kadang-kadang bila kita cakap tempat pembiakan, dia orang tak perasan toncat tu boleh menjadi tempat pembiakan. Ataupun baldi yang dilingkupkan. Dia kata dah lingkupkan baldi, tapi di bibir baldi tu boleh menjadi tempat pembiakan. Pokok bunga yang cantik depan rumah tu boleh menjadi tempat pembiakan. So kita letakkan di sini apa ni, gambar-gambar yang memberi penerangan yang lebih jelas. Dan infografi-infografi ni dia menarik. Dia boleh beri tarikan. So yang tu perlu kreatif. Tuan-tuan boleh cipta infografi-grafik yang kreatif yang boleh menyebabkan orang tertarik lah untuk lihat. Orang tertarik untuk lihat dan baca. Tak perlu mempunyai banyak perkataan. Tapi dengan gambar saja dia boleh menjelaskan apa yang tersirat lah di dalam maksud yang kita nak sampaikan. Okay, next. Okay, ni satu lagi kaedah. Kita boleh blast dari segi perlindungan diri dari gigitan nyamuk. So dia tunjukkan sini infografik apa yang perlu dilakukan. Macam seluar panjang, baju lengan panjang, berwarna cerah. Terus kita tahu sifat nyamuk ni, dia suka, nyamuk Aedes ni dia suka warna gelap. Gunakan penghalau nyamuk dan juga semburan aerosol. Okay, next. Okay, yang sini gambar sama tapi mesej dia berlainan. Ini juga satu kreatif lah. Kalau kita tengok sini, dia nyatakan sini, walaupun PKPB, ini masa PKPB lah, gotong royong Kendiri perlu diteruskan. So apa yang saya nak tunjuk di sini, kita boleh buat secara bertema infografik-infografik ni. Mungkin sekarang kita PKP kan. Apa yang kita boleh buat? Of course, bila PKP ni yang paling penting adalah keadaan dalam rumah, dalam premis. Sebab semua berkumpul dalam premis, jarang keluar. So duduk dalam premis. So dalam rumah tu adalah our concern lah pada ketika ni, supaya tak ada tempat pembiakan nyamuk. Jadi walaupun PKP, gotong royong Kendiri. Sebab macam soalan tadi tanya, perlu tak gotong royong? Perlu tak gotong royong? Mungkin masyarakat pun dia tengok tak perlu ni gotong royong, tak boleh buat gotong royong ni. Sebab PKP. Tapi kita boleh buat Kendiri dalam premis tersebut. Juga berbentuk gotong royong. Spend masa 10 minit ataupun orang kata, setengah orang cakap 10 minit ni sikit sangat lah, pendek sangat. Spend masa setengah hari ke 20 minit ke, semua sekali buat cari tempat-tempat nyamuk boleh membiak. Tak semesti ada tempat pembiakan nyamuk. Contohnya di dapur tu nanti kita tengok. Saya akan tunjuk satu video macam mana di keadaan tempat-tempat yang boleh kita tunjuk lah. Okay, seterusnya. Okay, ni ada lagi. Dua ni, yang ni dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor
Ada satu tu yang dikeluarkan oleh PBT. Saya tak, mungkin saya tak tahu lah sini. Anda ingin membuka premis perniagaan, pejabat kilang, restoran pada 4 Mei. Ini ber, orang kata bertema. Salah satu bertema. Mungkin ada nanti selepas PKP nanti mungkin dibenarkan keluar. Ini salah satunya lah yang dinyatakan bila premis dibuka dan bila dah tutup lama, mungkin dia dah jadi ada tempat takungan-takungan yang telah menjadi tempat pembiakan Edis lah. So dia letakkan message ni supaya gitu. Dan begitu juga panduan perlindungan diri. So yang ni yang sebelah kanan tuan-tuan ni dia lebih banyak wording sikit lah. Sebab sekarang ni masyarakat komuniti ni dia nak pasal baca-baca ni dia susah sangat. So biasa grafik lagi baik. Lagi infografik, grafik ni lebih saya rasa lebih baik berbanding dengan kita banyak wording. Okay, next. Okay, tadi dari segi promosi. Promosi, so banyak aktiviti-aktiviti semasa promosi ni. Untuk promosi ni boleh kita buat dalam keadaan normal baru ni. Banyak yang kita boleh buat dan kita boleh fikirkan. Dan saya berpendapat di luar sana tuan-tuan dan puan-puan begitu kreatif dalam keadaan-keadaan macam ni. Kadang-kadang bila kerja kita ni kita lebih tahu daripada orang lain apa isunya, dan kita boleh create, kita boleh cipta satu poster ataupun apa-apalah yang kita boleh kita boleh blastkan kepada penduduk. Kalau kita gunakan banner pun boleh ya, tapi banner ni perlu memerlukan perbelanjaan lah banner. Dan biasanya banner-banner ni kita nak kita letakkan di kawasan-kawasan perumahan nak menunjukkan kes kawasan ni wabak, berapa bilangan kes, biasa macam tu lah. Tapi banner tu kadang-kadang bila sekarang ni orang dah faham banner warna merah ni biasanya denggi lah. So dia tak berapa tengok sangat. Ada satu kajian dibuat, dia tak berapa tengok sangat because of the warna tu je untuk denggi. Jadi mungkin kena ubah lah dari segi kreativiti banner tu. Mungkin lain daripada lain untuk membuatkan orang membaca banner tersebut lah. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan aktiviti gotong royong. Ni balik kepada persoalan yang ditanya awal tadi. So kita tahu kita ada dua kaedah gotong royong yang kita buat lah. Cara besar-besaran gotong royong community. Sama ada gotong royong mega bebas denggi, gotong royong mega ganyang denggi, ganyang Aedes, musnahkan tempat pembiakan Aedes. So yang tu kita panggil gotong royong community. Mungkin melibatkan beberapa taman ataupun melibatkan satu taman ataupun kampung. So tu dalam skala yang besar lah. Dan yang kedua berkaitan dengan gotong royong kendiri. Saya dah mention awal tadi, kendiri tu dalam keluarga lah biasanya. Kita buat dalam keluarga di mana masing-masing keluarga tu dia buat aktiviti gotong royong. Gotong royong keluarga ni simple gotong royong dan memerlukan masa yang singkat saja. Dan selain dari segi gotong royong tu sepatutnya bukan gotong royong saja, tapi mendidik lah. Mendidik anak-anak yang kecil, yang masih kecil di bersekolah ni untuk menjaga kebersihan di dalam premis. Dan gotong royong secara bersemuka ni semasa PKP memang tidak dibenarkan lah. Tidak dibenarkan. Kalau yang tahun lepas ya ada gotong royong secara kecil-kecilan. Kementerian Kesihatan ada keluarkan perkeliling dan kita gunakan juga, kita blast juga perkeliling tu kepada semua PBT. Di mana penjarakan sosial 1 meter tu perlu diamalkan. Lepas tu perlindungan diri, tak boleh dekat-dekat. So itu dilaksanakan yang lepas lah. Tapi sekarang ni memang kita tak benarkan PKP lah, semasa PKP ni kita tak benarkan aktiviti gotong royong bersemuka. Tetapi gotong royong keluarga, gotong royong kendiri boleh digalakkan. Amat digalakkan. Jadi apa yang kita minta kat sini, sekiranya satu kawasan tu apa ni merupakan kawasan utama, tuan-tuan boleh blastkan info-infografik yang ada tadi
untuk dilaksanakan oleh kendiri, gotong royong kendiri oleh keluarga, ya. Boleh dilaksanakan semasa itulah gotong royong secara serentak katakan, ya. Dan ada juga dibuat Addis Challenge menggunakan media sosial ni, ya. Macam TikTok itulah, ya. Bila you blast satu Addis Challenge ni, orang lain akan ikut and then upload dalam TikTok katakan, ya. So tu salah satu kaedah lah, ya. Dan sebelum ni ada satu PPT yang saya tengok, iaitu tak silap saya MP Kelang, dia ada buat Addis Challenge ni, gotong royong challenge lah, ya. So dia musnahkan gotong royong kendiri, dia buat macam pertandingan and then dia blastkan dalam community, and then community tu apa ni, upload lah gambar-gambar yang dia buat dan di situ dia pilih lah apa aktiviti-aktiviti yang mana yang lebih orang kata yang lebih real dan juga capai maksud gotong royong kendiri itu untuk membasmi Addis, diberi inisiatif lah kat situ, So itu salah satu kaedah kreativiti yang dibuat pada masa keadaan normal baru ni, yang mana tuan-tuan boleh buat, yang mana dia tak melibatkan komuniti yang ramai tapi melibatkan satu kumpulan komuniti dalam keluarga itu sendiri, So itu salah satulah kaedah yang digunakan. Dan kita ingat gotong royong kendiri ni hanya di dalam premis, ataupun kalau rumah persendirian, rumah bukan rumah strata atau rumah teres tu, mungkin di kawasan persekitaran rumah dia, yang tu yang kita itulah. So mungkin kita boleh bagi di kawasan perumahan kampung lain, di kawasan rumah teres lain, dan di kawasan rumah strata tu lain bentuk dia. Jadi itu beberapa cadangan lah yang mana tuan-tuan boleh laksanakan di peringkat PBT masing-masing, So dari segi isu gotong royong, So gotong royong secara bersemuka ni ramai-ramai ni macam biasa you all buat, di PBT banyak buat. Saya terima banyak mesej, banyak gambar-gambar every week, tahun lepas, tahun sebelumnya pun aktiviti-aktiviti yang tuan-tuan laksanakan di PBT masing-masing setiap minggu, ada saya terima maklumat tu. So tu adalah baguslah, tapi itu kepada masa itulah. So keadaan normal baru ni kita ubah sehinggalah satu masa nanti dibenarkan semula aktiviti-aktiviti gotong royong komuniti ni dilaksanakan, ya. Okay, next slide. Okay, ni salah satu infografik yang kita boleh blaskan, gotong royong kendiri, dan biasanya kita sebaik-baiknya kita mention lah apa yang kita pemunya premis tu nak buat, kadang-kadang dia tak tahu apa dia nak buat 10 minit ni, dia kata hapuskan tempat Addis because dia tak ada knowledge. Kalau dulu kita buat pameran, cerita mana tempat Addis membiak, mana apa ni, di mana tempat kita nak musnahkan, apa yang kita nak musnahkan, jadi kita biasa kita laksanakan, kita nyatakan. Ini adalah salah satu yang saya nyatakan tadi, anjuran jabatan kesihatan alam sekitar, Ampan Jaya. So very creative, dia gunakan barcode tu untuk di scan, so dimasukkan, kalau ikut sini cara penyertaan program ni, cari dan hapuskan bekas tempat pembiakan dan ambil gambar, imbas barcode QR code itu dan mengisi borang di atas talian, and then isikan maklumat berkaitan penerangan gambar, dan lokasi gambar dan hantar. So daripada sini gambar-gambar tu dilihat lah. So dari segi situ dia dapat inisiatif dari segi aktiviti yang dijalankan lah. So apa yang nak dibuat, dia pun dinyatakan kat situ apa yang nak dibuat. So dia blast. So ni salah satu contoh yang dibuat gotong royong kendiri. Yang mana terima kasihlah Ampan Jaya ni, dia kreatif, So mungkin kawasan tuan-tuan juga boleh buat lah salah satu method menggantikan gotong royong secara beramai-ramai, komuniti, secara komuniti, Dan ni dah berkaitan gotong royong yang tadi yang saya nyatakan dari segi promosi pun, yang tu saya rasa
Anita. Kalau sekiranya tuan-tuan tak ada, tak kreatif eh, suka nak buatnya, boleh Google dalam apa ni, My Health ke ataupun laman sesawang Kementerian Kesihatan, ada banyak diletakkan dalam situ, yang mana yang boleh digunakan juga dibelaskan. So sentiasa belas ya, sebab dia tak melibatkan kewangan kat sini, kepada komuniti lah, supaya kita, dia orang pun faham, dia orang pun alert anytime lah berkaitan dengan pembiakan nyamuk Aedes ni, especially di dalam rumah ni. Okay, sorry, next slide. Okay, kita nak tengok video. Urus dia saya rasa boleh tak? So, kita ada dua video. Satu video ni adalah 10 minit hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan satu video lagi berkaitan dengan gotong royong bersemuka. Dia tak ambil masa lama. Biasa video pendek ni kita tak, jangan terlalu panjang eh. Biasa antara 2 minit hingga 4 minit dia. Eh? Kita ambil, kita buat eh. Okay, tengok. Sekejap eh, saya buka. Dengar tak suara? Kurang jelas. Apa? Tak ada gambar. Gambar tak ada. Tak ada gambar ada apa? Video dan gambar pun tak nampak. Oh, tak share screen eh. Nampak tak? Nampak. Cuba start mula, start daripada awal. Okey, nampak. Thank you.
rumah terasa sedang itu bersama berasa canggih dan berusia di rumah ingatlah kawan dan jauhlah jauh medis boleh berpia dalam seminggu sahaja menjadi nyamuk dewasa hari lorongan dan teman bersama kita hapuskan cara jauh medis di dalam rumah. Ayo segera tinggalkan kewajaran sekitar rumah teruslah berjaga jiran tetangga tinggal bersama hapuskan tinggalan jauh dari surga jauh dari surga Okey, yang video ni, video yang tuan-tuan baru tengok tadi, tu adalah video yang kita hasilkan sendirilah. Itu very simple video, kita buat sendiri, anggota kita, anggota Vector yang buat tu. And then pelakon-pelakonnya terdiri daripada anggota Vector juga. So, kita nak sampaikan message. Bagaimana tu. Dan mungkin tuan-tuan boleh ada idea di tempat masing-masing lah. Bergantung pada kawasan. Fokus, mana yang tuan-tuan nak fokus. Okey, kita tengok video yang kedua. Ini berkaitan dengan gotong royong . Assalamualaikum. Lagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi kita berkumpul di sini pagi ini untuk satu aktiviti royong. Walaupun ancaman COVID-19 masih belum luasa, kita tidak harus mengabaikan aktiviti penyekatan ini. Betul tu, Tok Ketua. Semalam anak Pak Daiman kampung sebelah tu masuk hospital. Katanya kena dengue. Kita kan ahli kombi. Kita perlu gerakkan penduduk kampung untuk mencegah dengue. Tapi sekarang kan masih COVID-19 ini. Bolehkah kita jalankan aktiviti? Boleh. Asalkan kita ikut norma baru. Norma baru? Macam mana tu untuk betul? Macam pagi tadi, masa kemulakan, bermula imbas perkara masyarakat, imbas tu imbas saudara. Kita mesti pakai ikut betul yang betul. Pastikan dia betul hijau yang mulut anda. Jangan macam subuh tu. Semua tu. Salah tu. Lepas tu, sanitizer bawa dan gunakan hand sanitizer. Jangan kita dengan poket. Lepas tu, amalkan penjagaan sekitar. Sekurang-kurangnya 1 meter. Bolehkah kita buat jamuan makan untuk betul? Jamuan makan tidak dibenarkan. Kalau nak juga, boleh buat makanan berlepas. Jadi, ada apa-apa soalan? Kau tak ada soalan bagus sangat. Jomlah. Apa tunggu lagi? Okey, kita dah tengok dua video. So video yang kedua tu adalah yang dikeluarkan oleh
yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan lah. So kalau kita lihat tadi itu adalah masa PKPB, tak silap saya di mana masa tu memang diberi kelonggaran untuk membuat aktiviti gotong royong, tapi masih lagi memerlukan penjarakan fizikal, pemakaian mask yang 3-4 strategi bawah apa ni norma baru tu perlu diamalkanlah. Jadi kita berharap buat masa sekarang ni memang kita tak galakkan buat gotong royong ni, memang tidak dibenarkan oleh MKN pun, tidak membenarkan aktiviti bersemuka macam tu beramai-ramai. Tapi sekiranya dibenarkan dalam bawah norma baru ni, kita perlu ada penjarakan tadi, imbas scan My Sejahtera dan juga hand sanitizer. Manakala jamuan makan memang tidak dibenarkan lah. Buffet ke apa tak dibenarkan. Perlu secara berbungkus, dan makan juga tidak boleh ramai-ramai. Berkumpulan makan ramai-ramai dekat-dekat tak boleh. Kalau boleh berasingan. So isu juga kena ada penjarakan lah. So satu beberapa perkara yang perlu kita lihat lah. Sekiranya dibenarkan, diadakan gotong royong kembali dalam keadaan normal baru. Jadi ada dua video di sini yang kita dah lihat sebagai panduan lah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa macam video yang pertama tadi tu 10 minit tu kemungkinan PBT di kawasan masing-masing boleh buat, bergantung kepada situasi atau bergantung kepada senario persekitaran tuan-tuan, apa isu yang ada di kawasan tersebut, boleh highlight dalam video tersebut. Cuma yang saya nyatakan tadi, dia perlu ada berobjektif dan juga tidak perlu terlalu panjang, jadi menyebabkan orang tengok dan tu. Tapi kadang-kadang bila kita menggunakan local produk ni, kadang-kadang orang akan berminat dan mungkin sesuatu yang baru yang kita boleh belaskan untuk penduduk setempat di kawasan operasi kita. Dan yang seterusnya adalah berkaitan dengan penguatkuasaan. So kita tahu operasi, kita ada operasi, kita ada notis, kita ada compound. Dan sebelum ni kita pernah buat operasi, sama ada beroperasi secara masing-masing, PBT masing-masing buat, ataupun operasi bersepadu dengan agensi-agensi lain, contohnya CIDB ke, ataupun operasi bersama dengan PDRM, so dan juga operasi dengan penduduk setempat. So itu adalah operasi-operasi yang biasa dilaksanakanlah. Dan kita tahu bila operasi dalam keadaan normal baru ni, pelaksanaannya adalah terhadlah, terhad satu disebabkan oleh sumber tadilah. Sumber kita terhad, tapi kita ada masih dijalankan contohnya operasi bersepadu, lawatan ke tapak binaan untuk pasukan-pasukan COVID, di mana PBT juga ada menyertakanlah. So mungkin dari segi situ kita boleh ambil kesempatan untuk buat operasi-operasi bersekali semasa lawatan pemantauan COVID tu, kita masukkan satu elemen di mana elemen penguatkuasaan ADIS, especially di tempat-tempat yang dilawati lah, contoh macam tapak bina, sampah haram. Sampah haram ni saya rasa tak ada isu sangat sebab kita pihak penguatkuasa PBT boleh buat rondaan, kebun haram dan juga premis tinggal. Premis tinggal ni mungkin bergantung pada kawasan lah. Jadi tak semua, memang terhad. Jadi bila kita laksanakan, of course lah kita kena lihat dari segi pematuhan kepada SOP tadi lah. SOP operasi tu sendiri dan operasi normal baru ni. SOP normal baru yang perlu kita amalkan. Okay, next. Saya rasa yang terakhir lah ni, slide yang terakhir. Iaitu latihan. Latihan juga kita akan ada perubahan dalam norma baru ni. Kalau dulu kita latihan, kita boleh buat secara bersemuka. Termasuk khusus lah.
Tapi sekarang ni latihan macam kita buat sekarang ni, eh, ni lebih kepada tindakan secara online lah, eh. Tapi latihan ni kita boleh tinggalkan. Kalau penjawat awam dia mesti sekurang-kurangnya 18 jam lah. Mesti dalam satu tahun ke, 18 jam mesti memenuhi 18 jam kursus, eh. Dan banyak kursus-kursus secara online sekarang lah, kecuali kursus-kursus yang melibatkan hands-on, yang teknikal lah, ya. Contohnya kalau bawah vektor ni kursus pengendalian mesin fogging, ya. Yang tu perlu yang kita rasa sukar sikit, boleh buat lah, tapi sukar sikit sebab kadang-kadang kita nak menerangkan dari segi teknikal ni dia perlu ada satu sistem nak ambil gambar tu lebih, orang kata lebih canggih sikit lah. Tapi boleh buat, tapi mungkin yang tu terhad, eh. Jadi kursus-kursus berbentuk teknikal ni mungkin terhad lah, ataupun mungkin tidak begitu orang kata sempurna lah kalau kita laksanakan secara online. Tapi kursus-kursus yang macam kita beri penerangan, penjelasan ni lebih baik, dan itulah norma baru yang kita perlu hadapi sekarang ni, iaitu kursus-kursus secara online yang mana kita akan buat. Saya rasa yang tahun lepas untuk Unimeter kita ada buat 3 atau 4 kursus secara online lah, dan kita ada juga sempat secara bersemuka 2 kursus kita buat untuk tahun lepas. So this year sama juga, kita masih lagi merancang untuk buat secara bersemuka, tapi sekiranya tak dapat kita mungkin buat secara online lah. Salah satu ni salah satu contohnya ni yang dianjurkan oleh IKPKT secara online. So daripada situ kita tingkat lah. Dan tuan-tuan juga boleh dapatkan kursus-kursus online ni di mana-mana tempat lah. Contohnya di Intan juga ada laksanakan secara online. Majority ataupun mostly kursus-kursus di Intan pun banyakkannya semua online lah sekarang ni. Okay, tu dari segi latihan. So saya rasa saya merangkumi ke semua. Macam next slide. Saya rasa ni adalah slide saya yang terakhir. Okay. Jadi saya dah rangkumi semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh PBT, dan cadangan-cadangan yang perlu dijalankan semasa norma baru ni lah, yang mana tuan-tuan boleh rujuk. Dan satu lagi saya rasa yang paling penting di sini yang perlu kita perkasakan adalah memperkasakan komuniti dengan kaedah promosi, dan menggunakan kaedah infografik ataupun blast dalam sosial media. So itu yang saya rasa yang paling berkesan lah buat peringkat ni. Dan biasanya pendidikan ni kita tak boleh stop sekali saja. Mungkin kita boleh ulang supaya benda apa yang kita maksud, yang kita cuba yang kita cuba sampaikan kepada komuniti itu tercapai. Okey, saya ada masa lagi. Jadi saya rasa saya buka kepada soalan lah kepada peserta-peserta. Saya nampak kat sini banyak ramai ya. Berapa yang semua lulus dia? Peserta? Dalam 98 orang. 98 orang. Kalau kita buat bersemuka, kita tak akan dapat 98 orang ni. Kita akan dapat 30 orang maksimum. So, it's very good. So, sekiranya ada soalan, tuan-tuan boleh kemukakan. Kalau saya boleh jawab sekarang, saya jawab sekarang. Kalau tak, saya akan dapatkan untuk maklumat seterusnya. Okay, silakan. Perkenalkan dirilah. Perkenalkan diri. And then, kalau boleh, yang nak bertanya saja, unmute dia punya mic. And then, bertanya lah. Silakan. Tak ada, semua faham eh? Saya harap macam tu, semua faham. Ada soalan ke daripada peserta? Tak ada.
Okey, Rustia, kalau okey, kalau tak ada soalan, saya Rustia, dari segi ada yang bertanya pasal apa ni? Ni. Slide ni. Okey. Dia mungkin akan minta ke Kak Rustia ke macam mana? Dia nanti boleh sama ada email ataupun saya akan hantar melalui WhatsApp lah untuk slide. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa saya sudahi setakat ini. Saya harap bawah norma baru ni kita patuhilah apa yang diarahkan dan pastikan kita melaksanakan norma baru ni dan empat teras empat strategi norma baru tadi ya untuk pastikan COVID-19 ni ditamatkan. Dan saya harap kita lebih kreatif lah. Saya harap di luar sana ramai yang kreatif. Dan kalau boleh, kalau tuan-tuan ada buat video ataupun nak plus poster-poster, tuan-tuan boleh hantar kepada kita untuk kita kita juga boleh edarkan, bantu tuan-tuan untuk plus lah kalau tu mematuhi ataupun sesuai untuk diplaskan kepada semua PBT ya. So kita juga malu-malukan lah kalau ada yang macam tu ya. So itu saja dan saya minta maaf lah kalau ada kelemahan-kelemahan yang ada di sini tu adalah merupakan kelemahan daripada diri saya. Dan Alhamdulillah yang sebaik-baik tu adalah datang daripada Allah SWT. Jadi saya sedoai dengan